Walaupun sekeras mana hati insan, kedatangan Syawal membangkitkan kenangan terindah beraya bersama keluarga. Namun bagi insan-insan di sebalik tirai besi yang sedang menjalani hukuman, terbit rasa kecewa dan penyesalan di hati akibat perbuatan lampau yang menyalahi undang-undang hingga disumbat ke dalam penjara. Hai bunda. Salah seorang banduan yang mahu dikenali sebagai Bob berusia 37 tahun, pertama kali beraya tanpa isteri dan anak-anak di sisi, meninggalkan satu perasaan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Kesilapan di masa lampau membuatkan dirinya mahu berubah menjadi insan yang lebih baik. Berharaplah kalau mungkin benda ini akan menjadi satu iktibar kepada saya. Dan pertama kali saya beraya berseorangan dekat dalam ni, semua bertemankan kawan-kawan dekat dalam ni. Harap lain kali tak dapatlah. Harap lain kali dapat berada dengan keluarga nanti. Dan saya memang amat-amat rindu pada anak-anak saya. Sebab jauh, mereka tak dapat datang. Kita dah habis. Nasihat saya pada orang-orang di luar tu, janganlah jadi macam saya. Janganlah buat kesalahan dekat luar. Walaupun sekecil-kecil kesalahan akan bawa anda ke sini. Cakap, bukan seronok pun berada dalam ni. Jauh pada keluarga kan. Sebenarnya menyusahkan keluarga, dia ada lah. Jadi janganlah jadi macam saya kan. Sungguh-sungguh insaf lah berada dalam ni. Cakap. Bapa kepada 5 orang anak dipenjara atas kesalahan membawa senjata. Sementara itu, buat warga emas dikenali sebagai Pak Din, 52 tahun, walaupun sudah 11 tahun meringkuk di dalam penjara kerana kesalahan merogol. Namun perasaan pilu menyelubungi hatinya apabila menempuhi lebaran bersendirian tanpa anak-anak. Daripada anak-anak ajalah. Dan saya mohon kepada anak-anak saya, biarlah apa yang berlaku pada saya ini jangan menjadikan contoh-contoh untuk dia ambil semua. Itu ya. Sebab saya tak mahu anak-anak saya masuk ke dalam. Saya kalau punya umur dan bebas ni, saya ingat nak jaga anak-anak saya balik, nak bagi kasih sayang saya kepada dia yang saya tinggalkan daripada dia kecil sehingga sekarang ni. Itu saya nak didiklah mereka ke jalan, ke jalan yang benar. Itu yang impian saya. Akui Pak Din, dia merindui makanan rendang dendeng setiap kali tiba Syawal kerana ia menjadi makanan istimewa dan kegemarannya sekeluarga. Pak Din yang bakal dibebaskan pada Disember tahun ini berharap agar ahli keluarga serta masyarakat sekeliling dapat menerima dirinya selepas bergelar bekas panduan. Ujarnya, berada di sebalik tirai besi banyak mengubah dirinya untuk benar-benar insaf dan berazam untuk memulakan kehidupan baru.